Informasi berikutnya, saudara, kericuhan supporter terjadi saat pertandingan Liga 1 Indonesia, tuan rumah Bali United FC melawan Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Keributan terjadi antara supporter dari klub yang sama di Tribun Barat Stadion Dipta Gianyar. Kedua pihak saling ejek di tengah berlangsungnya pertandingan pada Sabtu malam. Akibatnya terjadi perselisihan di antara kedua pihak hingga saling pukul. Polisi pun berupaya untuk mencegah agar keributan tidak meluas hingga pertandingan selesai. Ini dari Polres Gianyar sempat mengamankan di tribun karena terjadi sedikit yang namanya supporter saling bully, saling mentertawakan, ya ini biasa. Cuman perlu kami antisipasi.